Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi mulai dari PMII, HMI, dan GMNI kembali melakukan aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Omnibus Law Jumat siang 9 Oktober. Sasaran unjuk rasa kali ini di kantor Bupati Cirebon dan gedung DPRD Kabupaten Cirebon. Dalam aksinya, mahasiswa menilai sejumlah pasal dalam Undang-Undang Omnibus Law memberatkan masyarakat, terutama dalam pendidikan dan cipta kerja. Oleh karena itu, mereka mendesak kepada pemerintah daerah setempat untuk sama-sama menolak Undang-Undang Omnibus Law. Di DPRD Kabupaten, kita sudah berhasil dan tadi Ketua DPRD sudah menandatangani kesepakatan, sudah menandatangani pernyataan bahwa beliau sepakat untuk menolak Omnibus Law. Dan begitu pun Pak Bupati tadi hadir, beliau juga telah mengeluarkan surat resmi, ya, surat resmi dari Bupati bahwa beliau juga sepakat bahwa Omnibus Law ditolak. Lebih lanjut, hal senada juga disampaikan pemerintah daerah Cirebon yang berharap pemerintah pusat dapat mengkaji ulang terkait Undang-Undang Omnibus Law untuk keseimbangan investasi dan juga kebutuhan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, berjumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada video kali ini, teman-teman, kita akan membahas lagi terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para mahasiswa dan buruh kemarin, di mana para mahasiswa dan buruh menolak Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang telah disahkan oleh DPR pada hari Senin 5 Oktober 2020 kemarin. Dan aksi unjuk rasa kemarin itu ternyata menimbulkan kerusakan fasilitas umum. Jadi misalkan di Surabaya ada taman kota yang rusak. Di Jakarta ini ada halte yang dibakar massa, ada pos polisi yang dibakar, dan di tempat-tempat lain juga ada yang rusak fasilitas umum oleh para pendemo. Nah, terkait kerusakan yang terjadi akibat aksi para pendemo, baik buruh maupun mahasiswa itu, ternyata ada sikap-sikap yang berbeda-beda dari para kepala daerah menyikapi terkait kerusakan fasilitas umum. Misalkan Tri Risma hari ini ternyata sampai menangis dan marah-marah kenapa taman kotanya dirusak. Kemudian di Jakarta ada Anies Baswedan yang melihat kerusakan itu, dia lakukan perhitungan. Dia menghitung, mengkalkulasi kerusakan. Ada 20 halte yang rusak, ini diperkirakan 55 miliar. Kemudian ada sikap lagi yang dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, terkait aksi unjuk rasa menyikapi kerusakan. Beliau tidak begitu membahas itu. Dia yang bahas adalah mengirim surat kepada Presiden Jokowi dan kepada DPR supaya Jokowi ini menerbitkan perpu untuk mencabut Undang-Undang Omnibus Law yang disahkan oleh DPR. Dan ternyata teman-teman, sikap yang berbeda itu membuat bingung Direktur Carta Politika Yunarto Wijaya. Kenapa ada kepala daerah yang tidak marah fasilitas umumnya dirusak para pendemo? Dalam benak saya, kenapa harus marah? Padahal kalau kita lihat, aksi yang dilakukan oleh mahasiswa dan buruh ini meluapkan kemarahannya. Nah, kalau sudah marah tentu sebagai seorang kepala daerah jangan ditambah marah. Jadi sikap dari kepala daerah adalah menyelesaikan masalah. Itu saya pikir menurut pendapat saya. Jadi tidak perlu marah. Nah, terkait dengan itu semua teman-teman, ini ada berita yang cukup menarik dari tribunternate.com. Terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR. Yunarto bingung, ada kepala daerah tak marah, fasilitas dirusak pendemo. Sindir Anies Baswedan. Karena kalau kita lihat teman-teman, Pak Anies tidak marah ketika fasilitas umumnya seperti halte, pos polisi dibakar. Beliau tidak marah. Mungkin ini menyinggung atau menyindir Anies Baswedan. Yang pertama kita lihat adalah Tri Risma hari ini, teman-teman. Risma marah-marah. Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini mengamuk
setelah aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law Cipta Kerja di kotanya berakhir ricuh. Kenapa ya Tri Risma hari ini marah-marah, teman-teman? Kenapa harus marah? Kenapa kok tidak melihat sebab para mahasiswa dan buruh itu melakukan aksi demo? Tentunya kalau saya melihat kenapa aksi itu dilakukan, karena aspirasinya itu tidak terakomodir, di mana para mahasiswa dan buruh ini sejak lama sebenarnya menolak terkait Undang-Undang Omnibus Law yang merugikan para buruh tetapi menguntungkan bagi para investor atau pengusaha. Kepada demonstran yang telah ditangkap, polisi Risma sempat memarahi mereka. "Tega sekali kamu, saya setengah mati bangun kota ini, kamu yang hancurin," kata Risma. Kamis 8 Oktober 2020 malam, yang dilansir dari kompas.com. Risma juga menanyakan asal daerah mereka. Ternyata ada beberapa demonstran yang berasal dari luar kota Surabaya. Itu sikap yang dilakukan atau yang diambil oleh Tri Risma hari ini, marah-marah ketika kotanya atau taman kotanya dirusak para demonstran. Itu sikap dari Tri Risma hari ini sebagai wali kota di Surabaya. Kemudian kita lihat Pak Anies Baswedan, DKI rugi 55 miliar. Nah, ini dari Pak Anies Baswedan, teman-teman. Buntut aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berakhir anarkis di Jakarta, pemerintah kota DKI Jakarta mengalami kerugian. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan total 20 halte di Jakarta rusak dalam aksi yang digelar pada Kamis 8 Oktober 2020 kemarin ini. Total kerusakan 20 halte, diperkirakan kerugian sekitar 55 miliar, kata Anies, seusai meninjau halte Bundaran HI Jumat 9 Oktober 2020. Jadi setelah aksi demo, ini Pak Anies melihat kondisi real di lapangan. Ternyata ada 20 halte yang rusak. Dan diperkirakan oleh Pak Anies itu kerugian 55 miliar rupiah. Jadi memang di sini saya tidak melihat Pak Anies Baswedan marah-marah seperti yang sikap yang dilakukan oleh Tri Risma hari ini. Marah-marah sampai menangis kenapa taman kotanya dirusak. Tetapi bagi Pak Anies Baswedan, saya pikir dia tidak perlu marah. Kenapa harus marah? Karena aksi kemarin itu mahasiswa maupun pihak buruh ini sudah marah. Marah kepada pemerintah, kepada DPR, kenapa disahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang terjadi akhirnya kericuhan, bentrokan antara aparat dan sampai merusak fasilitas umum. Tidak perlu marah bagi Anies Baswedan, cukup diselesaikan. Karena kalau marah juga percuma, karena para demonstran yang anarkis ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian dan mereka juga ditahan untuk mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan ketika melakukan perusakan. Itu saya pikir sikap yang smart bagi Pak Anies Baswedan, menyelesaikan masalah bukan menambah masalah. Itu mungkin yang saya ambil dari sikap dari Pak Anies Baswedan menyelesaikan terkait kerusakan yang ada di Jakarta. Meski demikian, Anies memastikan berbagai fasilitas publik di Jakarta tetap bisa digunakan pada hari ini. Puing-puing akibat kerusuhan terus dibersihkan oleh petugas sejak Kamis malam. Puing-puing masih terus diselesaikan karena sebagian ini masih perlu waktu untuk dibersihkan. Jadi pihak Pemprov DKI Jakarta membersihkan puing-puing akibat aksi demonstrasi yang dilakukan oleh buruh dan mahasiswa. Anda lihat puing-puing di sekitar sini, tapi insya Allah sebelum siang semuanya kita selesaikan. Jadi warga Jakarta bisa beraktivitas seperti semula, kata Anies Baswedan. Jadi itu teman-teman yang dilakukan oleh Pak Anies ketika kerusakan yang terjadi fasilitas umum, dia menghitung, mengkalkulasi dan membereskan puing-puing akibat aksi demo mahasiswa dan buruh kemarin. Ini teman-teman sikap yang berbeda dari kepala daerah. Kalau Tri Risma hari ini marah-marah sampai menangis, tetapi kalau Pak Anies Baswedan dihitung kerusakan berapa,
diselesaikan, dibersihkan, biar masyarakat bisa beraktivitas kembali. Tidak perlu marah-marah, tidak perlu nangis-nangis, tetapi cukup diselesaikan. Karena kita itu kan perlu penyelesaian, bukan perlu marah-marah, tetapi perlu penyelesaian. Makanya kalau saya melihat teman-teman, kemarin ada tokoh Papua yang mengatakan bahwa Pak Anies Baswedan itu adalah pemimpin pemersatu. Nah, mungkin ini sikap-sikap yang ditunjukkan oleh Pak Anies Baswedan, jadi mempersatukan orang, baik yang pro maupun kontra, dipersatukan, bagaimana duduk bersama, diselesaikan. Seandainya misalkan Pak Anies Baswedan menjadi presiden misalkan, saya pikir aksi-aksi seperti ini tidak perlu terjadi. Karena sebelum undang-undang itu dibuat, tentu harus koordinasi dulu kepada pihak-pihak terkait. Itu menurut saya, teman-teman. Jadi tidak perlu ada aksi demo, karena semua masalah ini sebenarnya kan bisa diselesaikan di atas meja. Bahkan orang bilang masalah itu bisa diselesaikan di meja makan. Jadi misalkan yang pro dan kontra duduk bersama di meja makan, makan bersama, terus membicarakan persoalan yang dihadapi, saya pikir akan selesai. Jadi misalkan undang-undang cipta kerja ini kan banyak di demo mahasiswa, harusnya pemerintah ini menyerap aspirasi mahasiswa dan buruh. Kenapa mereka melakukan aksi demo? Tentu kan ada masalah. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Tentu ada api, ada penyebabnya sehingga mahasiswa melakukan aksi demo. Dan penyelesaiannya memang musyawarah sesuai dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dalam hal ini teman-teman, saya juga menyayangkan, kenapa DPR kok tidak bisa menyerap aspirasi masyarakat, aspirasi buruh, aspirasi mahasiswa yang menolak terkait undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Harusnya kan aspirasi itu diserap oleh DPR, karena DPR itu kan sebenarnya wakil rakyat. Tetapi kalau sekarang mungkin posisi DPR adalah wakil partai politik, wakil parpol. Karena sebenarnya esensi DPR itu kan wakil rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, rakyat melakukan aksi demo, harusnya aspirasinya itu kan ditampung, kemudian diselesaikan. Dan penyelesaiannya itu kan harusnya dilakukan oleh pemerintah maupun DPR. Karena kalau DPR itu adalah wakil rakyat, bukan wakil partai politik. Tetapi kalau saya melihat ini sepertinya tidak mewakili rakyat, karena rakyat menyampaikan aspirasinya supaya menolak undang-undang Omnibus Law, tetapi DPR tetap saja mengesahkan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Ini yang sangat disayangkan. Jadi itu teman-teman, sangat disayangkan sikap-sikap yang ditunjukkan oleh DPR yang hari ini menuai banyak kritik dari masyarakat, dari tokoh masyarakat, bahkan pihak ormas besar Indonesia, baik Muhammadiyah maupun NU, juga memberikan solusi. Sebaiknya memang undang-undang Omnibus Law itu dicabut. Dan tidak sekali ini sebenarnya teman-teman, Muhammadiyah dan NU memberikan pemikiran, memberikan pernyataan terkait kebijakan-kebijakan yang diambil oleh DPR. Kemarin NU dan Muhammadiyah juga memberikan saran kepada pemerintah untuk menunda pilkada pada tanggal 9 Desember karena rentan terkait penyebaran virus corona. Itu sudah disampaikan oleh pihak Muhammadiyah maupun pihak NU, tetapi pihak pemerintah tetap pada pendiriannya menggelar pilkada 9 Desember 2020. Jadi ini aspirasi sudah disampaikan teman-teman. Masyarakat, kemudian tokoh, kemudian ormas sudah menyampaikan kepada pemerintah, tetapi itu pun aspirasi dari masyarakat juga tidak diterima dan pemerintah tetap melaksanakan pilkada 9 Desember 2020. Itu teman-teman pembahasan kita hari ini terkait Yunarto Wijaya bingung karena ada kepala daerah yang tidak marah ketika fasilitas umumnya dirusak oleh para pendemo. Mungkin ini mengkritik kepada Pak Anies Baswedan. Pak Anies tidak marah ketika fasilitas umumnya ini dirusak oleh para pendemo.
Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman sangat mencerahkan sebagian yang lain. Dan terakhir teman-teman, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.